ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين Jadi pada fase ini ya mulai datanglah di usia 40 itu kekuatan fisik sedikit demi sedikit menyusut apalagi ketajaman mata mulai berkurang Butuh alat bantu untuk lihat daya ingat, nurun, kulit, kendor. Udah mulai ada guratan-guratan penuaan, ya. Rambut putih dikit-dikit menghiasi kepalanya, bahkan penyakit degeneratif pun mulai muncul pada fase ini. Ya, ini 40 dah, ya, udah 50, udah nongkrongnya, bukan ngomongin hobi, ngomongin penyakit, udah 50 mah ya ketemu teman teman 50 bukan ngomongin hobi ngomongin penyakit makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 68 Allah berfirman wa dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Ini ayat bagus banget nih. Ada yang baca Yasin mulu tapi nggak ngerti-ngerti isinya. ini dalam surat Yasin ayat 68 Allah berfirman, "Wa man dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya, "nunakis sufil khalqi" niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Nanti kita bahas nih. Apa maksudnya? Nunakis sufil khalqi. Afala ya'kilun. Apakah kamu tidak memikirkannya? Maka kata Ibn Kathir Allah menjelaskan ayat tadi. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa seorang hamba ketika usia berapa, usianya semakin panjang, maka ia dikembalikan keadaan lemah setelah kekuatan dan keadaannya tidak berdaya setelah kondisi prima. Jadi tadinya kita tuh seger. Wah, luar biasa. Tadinya aktif. Wah, badan juga six packs. Ya, eh begitu udah 40-an mulai yang sick pack jadi pack pack. Terus sudah mulai dah tuh pada pada berkurang semuanya. Ah, ini kata Ibn Katsir, Allah mengabarkan bahwa ketika usianya makin apa tadi? makin panjang, maka dia dikembalikan. Dikembalikan ke mana? Dikembalikan kepada keadaannya semula dulu. Ya, dulu lagi apa tuh ya? dulu kan lagi mas apa ya dalam keadaan dulu tuh maksudnya ya dalam keadaan lemah gitu loh ya padahal dulu wih kondisinya prima banget jadi masya Allah semua dibahas di Al Quran ya semua ada di syariat ini itu agama paling lengkap ini ngajarin apa aja ada Syekh Nasir as Saadi rahimahullah mengatakan akan kembali manusia itu nanti keadaan semula keadaan apa keadaannya lemah lemah dan juga ya pikun ya udah lemah juga apa tadi pikun jadi inilah pasal-pasal di mana manusia itu ya dalam keadaan seperti ini ya kita akan hadapi ini di usia ini di usia tuh di usia tua akan kembali keadaan semula keadaan lemah lemah dalam pikiran lemah dalam kekuatan di dalam mereka memikirkan bahwa anak adam itu lemah dengan segala aspek Nah inilah masa tua. Imam Ibn Qayyim menyebutkan setelah usia 40 tahun tubuh mulai menurun. Kekuatannya fisik berlangsung secara bertahap. Sebagaimana dulu kekuatan fisik berkembang pun secara bertahap. Dulu kita bertahap kuat. Eh, kemudian bertahap lemah. Dan lain sebagainya. Makanya, kata Syekh bin Salih al Utsaimin ya, beliau mengatakan maka seyogianya orang yang usianya semakin tua untuk memperbanyak amal soleh. Maka karena udah tua maka perbanyaklah amal soleh. Meskipun meskipun ya para remaja juga harusnya demikian. Karena manusia tidak kapal tahu ya akan mati kapan. Ya bisa jadi yang muda duluan, yang tua kagak mati-mati. Ya, tapi yang ternyata yang muda mati. Kenapa kita yang sudah tua lebih dikhususkan untuk ibadah rajin? Karena telah dekat kematian. Mana telah dekat kematian. Makanya aneh dong. Kalau ada orang ya udah tua, belum mau memperbaiki diri. Aneh kan itu. Orang tua udah 50, eh masih doyan cem-ceman. WA sama teman SMA-nya sama mantannya. Cepat. ketawa tawa sendiri di pojok, bininya lewat, dia langsung ngindar, cari taman. Memang resiko rumah gede begitu, ya, rumahnya, rumah kecil aja, ya, ya. Jadi kalau macam-macam ketahuan, rumah kecil, ya. Yang rumah gede mau ya, jualan sini, gua wow, di bawah, di kolam renang ketawa sendiri. Sangat aneh apabila kata siapa nih, kata ulama ya, Ya, sangat aneh bila orang sudah berusia tua namun belum mau memperbaiki diri. Bahkan perbuatan buruknya kian menjadi-jadi. Makin tua makin jadi kan ada tuh sampai-sampai doyan banget dia nyanyi begitu tuh. Ih, udah tua nyanyi we kerjaannya. Tak mau baca Quran apa, makin tua makin jadi. Bahkan ya salah satu contohnya apa? Nah inilah dia, memperturutkan hawa nafsunya berzina cintanya ya contohnya makanya ada satu hadis dari Nabi saw salah satu layu kalimuhumullah salah satu layu kalimuhumullah walayuzakhihim walhum azal uh, wala ilaihim walhum azabun alim ada tiga oh, ada tiga golongan yang Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat tidak membersihkan mereka dan Allah pun tidak melihat mereka nanti pada hari kiamat dan bagi mereka azabun alim ada tiga orang tiga golongan yang Allah nggak lihat dia Allah nggak ajak bicara dia Allah nggak bersihin dia nanti pada hari kiamat satu apa tuh Syaihun zanin siapa tuh orang tua yang suka berzina orang tua tapi berzina Masya Allah. min Ya. Orang tua tapi berzina. Yang kedua penguasa yang suka bohong. Wa malikun Yang terakhir wa'ilun mustakbar. Orang miskin yang sombong. Inilah tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan Allah dan begini azab yang pedih. Salah satunya orang tua yang berzina. Makanya sangat aneh kalau ada orang tua yang sudah lemah fisiknya, lemah pikirannya, bahkan ekonominya udah mungkin makin makin melemah. Tapi ternyata dia masih belum memperbaiki diri, masih belum bertobat, bahkan melakukan perzinahan. Nauzubillah. Hati-hati ya, Bapak-bapak udah berani deh tuh delkon tuh. Delkon mantan-mantan masa lalu. Nah, mantan ngapain dua Doain lagi, aduh. Ya, doain dapat hidayah mau boleh ya udah berani ya ninggalkan yang nggak penting-penting hati-hati fitnah medsos ya hati-hati sekarang orang bisa ketemu dengan siapa saja dengan dalam handphone saja maka ini bisa menjadi sebuah godaan di masa tua lalu pak ustadz ngapain aja kalau udah tua sebelum kita bahas tergelincirnya manusia tua orang tua di usia tua kita bahas dulu yang baik-baik dulu aja dulu ya jadi kesimpulannya usia tua itu umur berapa tadi Aida? Ya, 40 usia... Ustaz. 40 ya. Batasnya sampai berapa umur nama umur nama umat Nabi Muhammad? 60 70 ya. 60 sampai 70. 70. Ya, yang tua itu itu. Dan orang yang namanya tua makin berkurang. Nah, orang tua itu makin apa? Makin ber, makin makin ah. dikembalikan kepada awalnya lagi nanti. Ya, bertahap-tahap akan lemah tapi yang unik udah lemah ya masih berzina nah na udah lemah masih aja doyan maksiat udah lemah jelek malah ya tapi masih aja ya suka melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Amalan apa sih di masa tua itu sebelum kita bahas kenapa orang bisa tersesat di masa tua. Amalan-amalan usia tua yang pertama lebih memperhatikan amalan-amalan wajib. Ini yang penting nih. Ya. Jadi amalan yang bagi orang yang sudah tua perhatikan amalan-amalan wajib. Kenapa? Karena yang namanya wajib lah merupakan kewajiban yang bersifat apa? Ya kan itu kan individual. Maka konsen Perhatikan amalan-amalan wajibmu, jangan sampai amalan wajib di ditinggalkan. Ya, karena amalan wajib ini kan ya harus dikerjakan. Bagi yang sudah tua, jangan sampai ada kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan tapi dia tinggalkan. Kemudian yang kedua, yang sudah tua bagus menghindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Hindari hal-hal yang diharamkan oleh syariat bagi mereka yang sudah tua. 40-an tuh. Ya belajar itu ninggalin yang diharamkan oleh syariat. Ya, yang mau riba ke, okay? mau apa, semuanya pokoknya yang dilarang oleh syariat tinggalin tuh. Kemudian yang ketiga, baru deh setelah yang wajib dikerjain, yang haram ditinggalin, baru deh kerjain yang sunnah di usia tua nih. Ya, mudah-mudahan bisa nambah amalan sunnahnya. Ya, ya, kobliya, badia, dan lain-lain yang bersifat sun, sunnah. Ingat yang wajib dulu kerjain, yang haram ditinggalin, baru deh tambah amalan sun, sunnah. Kemudian yang selanjutnya banyak bertahmid dan istighfar dan bertobat. Banyak bertahmid, ya banyak istighfar dan bertobat. Makanya Ummu dulu Ummu ini sudah tua ya, tapi punya semangat ibadah. Dan dia minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diajarkan zikir, maka Nabi ngajarin dia zikir subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, dalam riwayat lain la ilaha 100. Maka ini keutamanya luar biasa. Ya, ini ada sunnahnya subhanallah 100. Kapan nih? Ya, kapan aja itu bukan Nabi salat ya. Jadi umuhan itu udah tua ya. Tapi luar biasa semangat ibadahnya. Itu muhani. Udah tua tapi semangat ibadahnya. Bahkan dia minta sama Nabi ajarin zikir yang dibaca buat di usia tua. Maka Nabi ngajarin apa tadi? Subhanallah berapa? 100. Oke. Alhamdulillah 100. Allahu Akbar 100. Dalam riwayat lain La lah 100. Siapa yang baca subhanallah 100? Ya, dia seperti memiliki apa? Uh, apa yang ada pokoknya yang baca subhanallah alhamdulillah 100 lak 100 La 100 seperti dia punya kendaraan yang kendaraannya itu 100 ekor kuda dipakai buat jihad kemudian dia seperti membebaskan budak. Kemudian dia seperti punya 100 ekor unta yang disembelih, kemudian dibagikan buat sedekah. Wah hebatnya orang yang baca. Subhanallah 100, salam dia 100, Allah Akbar 100. Dalam riwayat lain ada tambahan, la ilaha illallah 100. Allah yang udah tua-tua, ngamalin silakan. Itu amalan yang dilakasi oleh Rasulullah SAW pada umum muhani. Kemudian yang kelima, banyak sedekah. Di usia tua bagus banyak sedekah. Ya, karena Sedekah ini jadi modal kita nanti di akhirat. Bahkan dengan sedekah ini, Allah hindarkan kita dari azab kubur. Bahkan orang kalau mati, pengen bangun lagi, pengen sedekah. Maka yang sudah tua kan lebih dekat kepada kematian, maka perbanyaklah sedekahmu. Ketika nanti di alam kubur, semoga kau dibebaskan dari azab kuburnya. Dan sedekah ini banyak keutamaannya, terlalu banyak keutamaan sedekah apalagi di hari Jumat, hari, -hari pajak aja bagus, apalagi hari Jumat, hari Jumat. Punya kebiasaan lah orang-orang yang sudah tua untuk sedekah. Kemudian nomor enam, ya amalan untuk orang yang sudah usia tua memperbanyak amal-amal ringan tapi berpahala besar. Tadi kayak zikir berapa tadi? Seratus. Subhanallah sepuluh, seratus. Alhamdulillah seratus. Allahu Akbar 100, la ilaha illallah 100. 100. Ya, itu keutamannya gede. Ya, kayak 100 ekor kuda buat perang, 100 ekor onta dibuat di disedekahin, kayak membebaskan budak ya dan lain-lain. Keutamaannya gede banget tuh. Maka yang udah tua bagus beli buku ini nih. Saya sarankan ya yang udah tua beli buku ini Ya, kelihatan? Kelihatan setahun. sunnah setahun. Cari bukunya di marketplace. Ini anda akan dibimbing ngapain aja dalam setahun. Dari yang wajib sampai yang sunnah. Bahkan anda akan diajarin tata cara amal itu yang fantastis kayak apa. Jadi amal itu kan ada waktu-waktunya. Ada ngapain aja. Dimana amal itu biar biar berkembang bagaimana amal itu biar diterima. Banyakkan kan orang fokusnya amal agar diterima. Padahal ada tata cara amal, gimana amal itu jadi jadi pahalanya jadi besar. Nah itu diajarin. Kita butuh bimbingan ya, butuh bimbingan dari ulama-ulama sunnah untuk membimbing kita di masa tua berdasarkan Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat insya Allah. Itu yang keenam, Buat yang udah tua, empat puluhan ke atas, perbanyaklah amal-amal ringan, tapi pahalanya gede. Eh, enak ya, modal dikit, untung gede kan? Ya, Ibu-ibu, gitu tuh, kalau dagang tuh, modal dikit, untung gede gitu loh. Nah, ini enggak amal dikit, untung gede gitu loh. Ya, amal dikit, untung gede, ada amal-amal kayak gitu tuh, dikit tapi untung gede. Ya, kemudian yang ketujuh, ya, bagus buat yang sudah tua. Rutin membaca zikir pagi dan sore. Ah, ini yang udah tua, bagus rutinin dah zikir pagi sore itu ya. Jangan ditinggalin deh, karena luar biasa keutamaannya ya, termasuk kunci rezeki. Ah, kalau nggak bisa baca semuanya ya, setengahnya nggak bisa baca setengahnya ya, sedikitnya ya. Pokoknya jangan pernah tinggalkan ini, termasuk amalan yang nomor tujuh buat yang sudah tua. Kemudian yang terakhir tetap semangat dan aktif dalam talabul ini dalam menuntut ilmu. Jangan sampai usia tua ngurusin cucu mulu. Ya, usia tua ngurusin cucu mulu, ya. Padahal dia sudah saatnya ibadah yang banyak termasuk menuntut ilmu. Bahkan kalau dia mati lagi menuntut ilmu, dia termasuk di antara tanda husnul khatimah kata Ibnu Rajab al-Hambali. Min alamati eh, maaf, Di antara, uh, tanda ya mata taliban al-ilmi min alamati khatimah mata ala al azimah. Siapa yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia itulah tanda husnul khatimah dan dia termasuk mati dalam ketaatan yang agung. Kali ya, lagi kajian Jum'at yang meninggal. Masya Allah. mudah-mudahan itu tanda husnul mah mati dalam keadaan menuntut ilmu, makanya poin nomor delapan buat para orang tua tetap aktif dalam bulan dalam menuntut ilmu. Kenapa ya? Eh karena masa tua kalau nggak pakai ilmu, aduh susah. Masa tua nggak pakai ilmu, kan dia harus sholatnya mungkin duduk. Nah sholat duduk gimana? Kalau nggak, nggak, nggak menuntut ilmu, saya pernah lihat nih, Dina. Ada bapak-bapak, sholatnya duduk. Lalu saya tanya kenapa pak sholatnya duduk? Saya kagak bisa ruku, saya hmm. juga kagak bisa sujud, tapi bisa berdiri. Bisa. Lah harusnya kan berdiri. Diri dulu, nanti begitu ruku, baru duduk, sujud, baru duduk semampunya. Lah, dia bisa diri, dia malu. Oh, kirain saya satu paket, Pak Ustaz. Kalau ada duduk, duduk semuanya. Lah, kenapa? Ya, karena nggak ada ilmu. Mbak Ayah, pernah juga ya. Ada orang-orang yang yang nggak tahu gitu. Padahal itu kan sholat. Ya, amal yang pertama kali dihisap. Udah tua, tapi nggak tahu mana sholawat yang benar, mana sholawat yang nggak benar. Mana sholawat, mana syair, nggak tahu dia. Padahal sholawat kan bagus banget. Tapi sholawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wasallam dia mau baca ini. Uh, kok baca ini? Padahal bukan sholawat, cuma syair. Kalau sholawat, Allah masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allah mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kamabaraktaan Taala ibrahim wa ibrahim innaka majitu salawat paling bagus dari Ka'bin Ka Ujur Ya, jadi aktif menuntut ilmu deh. Ya, contoh lagi. Ya, ada ibu-ibu nih. Dia di atas kasur. Dia punya mantu, mungkin lagi jemput cucunya sekolah. Punya anak, anaknya lagi kerja. Datang waktu sholat Nggak ada yang nolongin dia mungkin cucunya anak maaf mungkin mantunya lagi macet di jalanan tadi nah, akan kudu sholat tapi nggak ada yang nganterin dia ah nenek itu ngaji gimana dia dia pegang tembok tak dia tayamu dia sholat uh, nenek gaul tuh gitu tuh. gaul lama ilmu ya ada lagi ya nenek-nenek ya Nah ini saya senang banget di kalau ibu-ibu ngaji bawa nenek-nenek tuh Ya, ngaji bawa neneknya, bawa ibunya maksudnya. Jadi saya pernah didatangi oleh ibu-ibu yang bawa orang tuanya. Ternyata ya ibunya ini wih pinter, malah dia bekas dosen katanya. Wih cerdas banget. Ya, dia, dia mencoba memperbaiki amalan-amalan dulu yang mungkin salah. Dia mencoba memperdalam ilmu agama. Bagus ya. Salah satu cara berbakti kepada orang tua bukan cuma ngasih duit, ngurusin doang, tapi ajarkan dia ilmu. Kan kita bisa ngajarin Pak Ustadz. ajak menuntut ilmu. Malah ada bapak-bapak tuh, suami istri, ya lagi pandemi begini, udah tuh. Dipantengin kajian tuh ibunya terus. Ya, sampai apal tuh. Ya, ibunya terus daripada nonton drama Korea ya mendingan ya jauh banget itu ya jangan sampai ada tua TV mulu tua tiktokan aduh bu aduh bu bu tua tiktokan nggak malu dipertontonkan sama orang memperlihatkan auratnya gerak tubuhnya udah tua lagi ya Alhamdulillah, kalau di usia tua Allah bimbing kita untuk terus menuntut ilmu. Dan saya kaget banget ada ibu-ibu ya saking senangnya kali anaknya ya. Dan ibunya tuh udah tua 70 tahunan ikut tilawah Quran sama istri saya. Dipoto dari belakang sama anaknya. Ngasih tahu ke istri saya, "Ustazah, ibu saya aktif ikut tilawah." Walaupun usianya tuh udah 70 tahun. Yuk aktif semuanya. Yang 40 tahunan, tahunan lebih aktif lagi menuntut ilmunya. Kenapa? Karena pahala menuntut ilmu itu gede banget loh. Sampai-sampai malaikat itu menaungi wal malaikatu tadau ajni talibil ilmi ridan bima yatlub. Orang yang menuntut ilmu itu dimintakan ampun, uh, maaf dinaungi oleh para sahabat dan dinaungi oleh para malaikat. Para malaikat itu menaungi sayapnya buat para penuntut ilmu. Dan yang dinaungi oleh malaikat itu bukan orang yang haji, orang yang menuntut ilmu. Bahkan sahibul ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hatta al fil Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Sekarang nih, ikan-ikan yang ada di lautan dan seluruh makhluk sedang memintakan ampun buat yang menuntut ilmu. Makanya kayak apa gedenya pahalanya? Pahalanya yang bikin acaranya. Semuanya jatuh buat para pengurus tanpa mengurangi jatah masing-masing. Ya, nah, ini ya, Mas, uh, malah bagus banget ya. Ada nenek-nenek udah hafal doa sujud, bukan sebenarnya wa lagi. Subhanakallahumma bihamdika kalau justru nabi sebelum meninggal banyak doa sujud itu. Subhanaka, Allahumma, rabbana, wa bihamdika, Allahumma, firli. Itu doa sujud dibaca oleh Nabi, ya sebelum Nabi meninggal dunia. Siapa yang baca doa sujud itu berarti mengamalkan surat An-Nasr, surat yang terakhir yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. <tik> itu Wasallam. <ngamali ini>, itu Naserullah, surat Naserullah, surat Naserullah, surat Naserullah, Innahu kana tawwaba. Jadi yang udah tua bagus tuh doa sujudnya ganti. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili. Atau tambahin subhana ala dulu tiga kali baru subhanaka. Kenapa Pak Ustaz? Karena memang Nabi sebelum meninggalnya banyak doa itu dalam sujudnya salah satunya. Ya. ya ini mau doa sujud nih, mau kagak ganti-ganti, handphone ganti-ganti, mobil ganti-ganti, bahkan birinya udah ganti. Dan doa sujud itu itu aja kagak nambah Ya inilah kagak mau nuntut ilmu. Maka subhanaka Allahumma Rabb Allahumma ya Allahumma gfirli. Subhanaka Subhanaka Allahumma

Yuk semangat terus menuntut ilmu. Yang kesembilan rutin baca Quran. Mentadaburinya ya, itu lumbung pahala tuh. Lumbung pahala besar buat yang suka baca Quran. Nah, yang terakhir berpesan kepada anak-anak keturunannya agar menjadi saleh dan saleha. Gemar mendoakan orang tua yang masih hidup dan setelah meninggalnya, bahkan pesan sama anaknya, talkinkan aku ketika kematianku. Dan tutup mataku dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, coba, saya kasih hadiah buat yang bisa doa nutup mata mayat. Ada yang tahu? Tuh, ada 300 orang, pas kuotanya 300, <laughs> pas 300 orang. Siapa yang tahu doa menutup mata mayat? Hadiah ada jangan umroh kemalan buku aja ya ada yang tahu raise right hand Ayah. ini Aida raise right ini apa memang kohos dia kohos oh, Ustaz. panjang oh, oh, ya doanya ya kohos oh, boleh jawab nggak Ustad Sandi Op Sandi Opta wah ini senior nih ya coba Bu Sandi Iya Bu Teh. Coba doanya apa Teh? Sandi. Ayo. Pencet apa resen nih? Ya. Sandi, ayo. Ya udah nggak ngomong. Eci. Ya Eci, e. apa? Eci. Ayo. Nah, Eci. Ustaz. Siapa? Allahumma fir, lifu warfada Siapa nih? Ustaz? Ini siapa? Widya Ustaz. Oh, Widya apa enggak? Enggak apa sih, cuma pernah tahu aja us <laughs> Oh gitu. Sudah benar, Allah makfirnya benar. Allah makfir lifulannya benar. Mungkin ada yang bisa lanjutin. Coba, Eci. Eci bisa? Assalamualaikum. Salam, coba. Allahumma warfa' darojatahu fil mahdiyin wa khlufhu fi aqibihi fil ghobirin. Wa lana walahu ya rabbal alamin. Wa lahu fi qabrihi wa nawwir fi. Masya Allah, itu baca apa ngapal? Baca dia ya. apa-apa. Dapat hadiah. Catat tuh alamatnya. Eci, ya Masya Allah. Noken apa satu lagi? Noken apa? ayo Biarin saya ngidupin aja. Coba. Coba nalken, ya. Allahumma Allahumma kfirli Warfada tahu. Alinya itu, nekat, nekat. Ya. Alinya itu sebutin namanya ya, siapa siapa Ibulan. ya. Lipulan, oh, lipulan ah. ya. Warfa tahu, film Mahdiin, wah -luhu, fi gobirin, Wafirlana walahu ya robbal alamin. Wafsah lahu fi kubrihi wa nawir lahu fihi. Ah, baik. belum apa ya? Belum hafal semua. Nah, nggak apa-apa. Ya, penyemangat dicatat alamatnya ya, Tedina, Aida. Ya, Makasih, masya Allah. Nah, itu doa tuh, kenapa? Lah, masa sih orang tua udah No, masa baca pakai handphone gitu ya nggak apa-apa sih kalau ngapal mah Allah magfir ya. Yang penting lancar, penting lancar. Jangan udah baca kagak lancar gitu lah. Allahumma fir lipulan. Lah, maitnya protes. Gua kan namanya marhamah bukan pulan. <laughs> ya. Jadi uh, itu doa menutup mata mait. Jadi nomor 10 ya buat orang tua berpesan kepada anak keturunannya agar selalu mendoakan dia dan berwasiat ya berwasiat kepada mereka dan jangan lupa minta talkinkan mereka di kala mereka mengalami syakaratul maut kemudian juga ya uh, tutupkan matanya dan urus penguburannya dengan sesuai dengan syariat nah, inilah poin-poin manusia uh, di usia tua amalannya baru deh kita bahas apa sih sebab tergelincir di usia tua? Yang pertama, orang tergelincir di usia tua itu nomor satu adalah karena dia tidak menyadari akan perjalanan yang jauh dan membutuhkan bekal dan persiapan. Ingat loh, kita ini kan mau jalan jauh ya. Ya, orang mau pergi-pergian itu suka bawa bekal. Ibu mau pergi kemana? Jalan-jalan pasti bawa bekal. Semuanya mau kemana-mana bawa bekal. Pulang kampung bawa bekal. Masa ke akhirat nggak bawa bekal. Maka kenapa ada orang yang tergelincir di usia tua? Yang harusnya usia tua itu lemah dia. ya Sudah agak kurang pikirannya. Sudah banyak di rumah harusnya. Lebih banyak beribadah, lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram, yang sunnah, semua dikerjain apa aja yang anda bisa yang tadi sudah 10 sebab yang harusnya dikerjakan di usia tua tapi kenapa ada orang yang masih tergelincir di usia tua nomor satu karena dia nggak sadar bahwa perjalanan jauh itu butuh perbekalan ya jangan jangan kita ber, berandai andaikan anak saya soleh kalau soleh maka kita butuh amal sendiri ya kita kerjakan maka sadarilah bahwa perjalanan ke akhirat itu jauh. Orang mau kemana-mana, pergi butuh dua tiket: betul tiket berangkat, tiket pulang, tapi orang mau mati, itu cuma bawa satu tiket. Dan gak ada tiket balik, jadi sadarilah. Maka kenapa dia tergelincir? Karena dia gak sadar, seolah-olah. Kematian itu hanya itu atau apa? Hanya hanya apa sih orang bilang tuh hanya permainan gitu. Maka kenapa dia bisa tergerincir di usia tuanya? Dia nggak sadar bahwa perjalanan ini panjang banget. Ya bahkan ada ulama menyebutkan ya uh, apa Meng mengibaratkan suatu perjalanan fainal final amik perbaiki perahumu. Kenapa perbaiki perahu? Karena laut yang akan kau seberangi begitu dalam. Hei, yang mau mati persiapkan perahumu yang eh perahu bocor dikit hati-hati, tenggelam dia. Kita kayak orang yang mau kenaik laut dan lautnya dalam. Maka perahunya harus bagus, kuat. Kemudian wa khafifil himla fa dan ringankan bebanmu karena gunung yang akan kau daki tinggi lah ibu naik gunung bawa beban banyak banget ya jumpalit apa beban di situ utang dosa maka sadarilah buat mereka yang sudah 40 tahun yang sudah tua hati-hati dirimu tergelincir dengan sebab pemikiran bahwa tidak ada akhirat Gak ada alam barzah. Mati ya mati. Astagfirullah. Wala illa billah. Ini akidah ada sunnah ah. Meyakini akan ada harinya pembalasan. Dan perjalanan ke sana begitu jauh. Ada seorang artis ditanya. Ya namanya juga orang kafir ya. Orang kafir ditanya. Ya. Gimana? Kalau kamu mati. Itu yang nanya. Yang nanya begitu. Itu pada pada Pemirsanya pada ketawa, artis ditanya begitu. Kalau engkau mati, apa yang terjadi? Pada ketawa orang, artisnya jawab gini. Orang-orang yang mencintai itu akan merindukan. Orang yang mencintaimu akan merindukanmu. Pertanyaan saya, Aida, berapa lama orang yang mencintai Anda akan mengingat Anda? Panjang umurnya aja kayaknya suami bisa lama? Enggak. pulang ah. sementara. sementara. <laughs> kaki nangis dua minggu. Iya curhat banget. Dua minggu. Ya. Habis itu dia harus hidup dong, dia harus punya pendamping lagi dong. Ya, masmu udah di ya. Enggak, enggak bisa dia hidup sendiri. Ya. Siapa? Oh, hidup somatis, hidup semati, pret ya nggak ada ya yang pasti suami harus eksis dong dia harus punya semangat lagi harus ini masa ngingetin ibu mulu oke Taib anak bisa inget gak? lama Enggak juga Ustaz. Dina nggak lah Ustaz. apalagi anak yang doyan game ya <laughs> ingat sama orang tuanya Kapan apa tahu anak doyan game ada ya Orang lagi belajar menuntut ilmu sama gurunya aja dia main game ya sambil dengerin pelajaran. Maka nggak ada yang bisa diharapkan untuk lebih. Maka jawaban artis itu ya salah besar ya. Tapi ya kita malumin jawaban orang kafir ya. Jadi artis itu ditanya ya kinerif ya yang ditanya tuh ya. ya. Gimana kalau anda mati? Oh pemirsa pada ketawa. Terus dia jawab orang yang mencintai itu akan merindukan. Seberapa lama? Ya. Teman Dina dekat sama siapa? Sama ama siapa mau dekat? Dekat sama Aida dekat. Dekat sama Aida Oke, okay. okay. sekarang pertanyaannya, berapa lama kamu ingat Dina kalau Dina mati, Aida? Wida? Kita udah berpesan Ustaz Cielaga ya. Saling mendoakan yeah. sih ya. paling lah. <laughs> eh, Anda paling ingat teman itu kalau lihat kafe, Oh, lihat sagaleh. Ingat nggak dulu kita Madinah nongkrong di situ? Itu doang. Yeah. Lewat cintos. Baru ingat itu. Tapi ingat selama, ingat terus nggak mungkin. Nggak mungkin ingat terus. Karena Anda harus punya keluarga kan ada yang lebih layak harus diingat siapa orang tua dan ada yang harus lebih diingat adalah diri sendiri banyak ya orang suka bilang begini sama yang mati kasihan ya dia meninggal di usianya sudah tua padahal tuh maaf ma ma dia meninggal dia kasihan ya ya allah padahal orangnya baik kasihan banget mati justru kita harus kasihan sama diri kita sendiri berhentilah mengkasihani orang lain yang mati tapi kasihan inilah dirimu sendiri. Nah, oleh karena itu, kenapa orang bisa tergelincir di usia tua? Karena tadi dia nggak sadar butuhnya perjalanan ini butuh bekal. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wataqullu nafsukum ma qaddamat lighad khabirum bima Hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian apa? Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita disuruh mikir, muhasabah hari esok bawa apa. Maka kata Ibnu Qasir, hisaplah diri kalian sebelum dihisap. Hisap dirimu sebelum dihitung. Hitung dirimu sebelum nanti Anda dihitung. Kemudian kata Ibnu Qasir, perhatikan apa yang sudah kalian simpan dari amal saleh so untuk hari kebangkitan, apa yang sudah kamu simpan? Untuk hari kebangkitan nanti yang akan dipaparkan di hadapan kepada kalian. Apa yang sudah kita simpan, nah, maka hendaklah kita semuanya jangan tertipu dengan melihat gaya-gaya uh, hidup. Ya, udah tua, sudah saatnya berpikir untuk akhirat. Jangan kita sampai tergelincir di usia tua gara-gara men tidak menyadari bahwa perjalanan ini begitu jauhnya. Ya, ada sebuah cerita dari Ibnu Qayyim al tentang orang mati ya. Jadi ceritanya ada orang mati kena wabah. Terus kemudian dia ngimpi, dia ngimpi ketemu ayahnya. Ayahnya ngimpi ketemu dia yang udah mati. Kemudian ayahnya nanya sama anaknya apa yang terjadi di sana. Nah. Ayahnya pengen tahu ya Ya. Ayah, ayahnya pengen tahu ada apa di Padang Mahsyar. Ada apa di sana, Nak? Maka anaknya bilang gini. Kami mendapati perkara-perkara yang besar. Kami mengetahui tapi kami tidak mengerjakannya. Maksudnya apa? Kami melewati perkara-perkara yang besar di dunia. Banyak perkara besar di dunia kita lewatin, padahal kita tahu. Tapi kita tidak ngamalin apa perkara-perkara besar. Bukankah sholat itu luar biasa? Maka kata dia, gini: "Satu rokaat," kata mayat itu dalam mimpi. Ya, Qayyim, "Satu rokaat diterima di sisi Allah, dicatat di sisi di dalam catatan amal itu lebih baik daripada dunia dan sisinya." Satu rokaat, satu tasbih, satu tasbih. Subhanallah, diterima di sisi Allah itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Ini pengalaman main. Satu sholat, satu tasbih yang tertulis di catatan amal kita lebih baik daripada dunia dan sisi. Banyak perkara besar yang dilewatkan oleh kami di dunia. Kami tahu itu perkara besar. Kita tahu sedekah itu pahalanya kayak apa. Kita tahu sholat itu pahalanya kayak apa. Kita tahu bakti sama orang tua itu pahalanya kayak apa. Tapi dilewatkan perkara-perkara besar itu. Padahal kita tahu itu adalah sangat menguntungkan di akhirat. Satu tak satu apa tadi? Satu rakaat salat. Satu tasbih yang tercatat di catatan amal lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, kenapa orang bisa tergelincir di usia tua? Kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua. Kebiasaan jelek yang dibawa terus di usia tua kemaksiatan kemaksiatan yang terbawa sampai usia tua. Oke, saya capek kayaknya ya. dah saya sekarang makalahnya baru dikasih ya. <laughs> kita bantuin baca saya yang baca. Oke nomor dua silakan. Nomor dua kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua. Ibnu Jauzi rahimahullah Allah berkata, terkadang suatu hukuman ditunda hingga akhir usia tiba. Duhai betapa malangnya orang yang terus tergelincir di hari tua karena sebab dosa-dosanya di masa muda. Tuh, jadi kadang-kadang di usia muda itu dia nggak dihukum ya. Dia di usia muda nggak dihukum. Dia di usia muda nggak dia apa? Nggak dihukum. Tapi begitu di usia tua dia nggak tobat-tobat, maka baru datang hukumannya. Nah, orang yang terus kegejrincir di hari tua karena sebab dosa-dosa di masa muda. Alhamdulillah ya. Kebiasaan jelek, maksiat, dibawa terus sampai usia tua. Karena susah untuk lepas darinya. Kenapa susah lepas darinya? Karena udah kebiasaan. Udah kebiasaan zina terbawa terus. Ya, udah kayak donjuan. Tahu siapa donjuan? Ya, kebiasaan-kebiasaan yang jelek di usia tua terbawa terus sampai Yesus muda terbawa terus di usia tua. Maka kata Ibnu Jauzi terkadang hukuman itu ditunda sampai di usia tua nanti. Jadi jangan sampai di usia tua belum tobat, Ini Allah hukum kita gara-gara dosa di waktu muda. Lanjut, Ibnu Rajab orang berkata, Ibnu Rajab Rahimahullah berkata, barang siapa menjaga syariat Allah di masa mudanya dan di masa kuatnya, maka Allah akan menjaga pada saat tua dan lemah kekuatannya, serta memberikan kenikmatan pada pendengaran, penglihatan, kemampuan, kekuatan, dan akalnya. Jadi kalau Aida, Dina, Wid, apa, Widya di usia muda ya, sebelum 40, uh, rajin ibadah, maka nanti di masa tua itu Allah akan jaga kekuatannya. Allah akan jaga pendengarannya, penglihatannya, kemampuannya, kekuatannya, bahkan akalnya. <laughs> ya Allah, Masya Allah. Ya. Alam, ya. Sekarang udah tua. ya Emang udah waktunya ibadah. Maka mudah-mudahan anak-anak nih, anak-anak kita nih. Anak-anak kita lebih baik daripada kita. Anak-anak Amin. Amin. kita udah diajarin Amin. supaya lebih baik. Coba dahulu. Dahulu sebagian ulama usianya telah melebihi 100 tahun dalam keadaan dia menikmati kekuatan dan akalnya. Suatu hari dia melompat dengan lompatan yang keras, kemudian dia ditegur karena perbuatannya itu. Dia berkata, "Ini adalah anggota badan yang kami jaga dari kemaksiatan di masa kecil, maka Allah menjaganya untuk kami di masa tua." Jadi karena di masa kecilnya, di masa mudanya, dijaga badannya dari maksiat, maka Allah jaga badannya di usia tuanya. Jadi loncat jauh masih bisa. udah tua masih main parker, parkur ya. Orang udah tua tapi loncatannya luar biasa. Nah kenapa ada orang bisa begini? Ya karena di usia mudanya dia rajin beribadah, dia jaga hak-hak Allah, maka Allah jaga di usia tuh tuanya. Ya ya kita yang sekarang mah udah nggak bisa lagi kan ya mungkin masa mungkin ada ya di antara bapak-bapak ibu-ibu yang baik dari kecilnya alhamdulillah mudah-mudahan di usia tuanya istiqomah dan dijaga oleh Allah kesehatannya karena badannya dijaga dari mudanya untuk tidak bermaksiat kepada Allah jadi poin yang kedua kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua nah ini kadang-kadang menjadi sebab orang tergelincir di usia tua karena apa? Karena dia udah enjoy dengan maksiatnya. Maka alangkah bagusnya ketika di usia muda. Ya, makanya kalau insya Allah ya. Tapi yang nggak bisa kan. Kita kembali ke usia muda lagi. Kita tinggal jalani sisa-sisa hari ini. Kemudian barang siapa yang menjaga Allah. Nah ini ada sebuah cerita lanjut. Barang siapa yang menjaga Allah menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan di masa muda Allah akan menjaga badannya di masa tua. Abu Toib at tabari yang berusia melebihi 100 tahun masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Pernah suatu ketika ia melompat dari perahu ke tepi daratan sehingga orang-orang di sekelilingnya mengkhawatirkan keadaannya yang sudah tua. Nah, tadi sama ceritanya, ya. Padahal umurnya berapa? 100 tahun, ya. Bahkan di sini, ya, uh, lanjut para ulama Para ulama Allah, para ulama Allah jaga kekuatan hafalan, pemahaman, kefakihannya di usia yang sudah sangat tua. Di saat orang-orang lain seusianya sudah banyak yang lupa, bahkan tidak mengenal lagi anak-anak dan orang terdekatnya. Suaid bin, bin, bin Goflah, salah seorang tobi'i yang pernah mengambil ilmu dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, masih kuat hafalannya dan menjadi imam pada sholat tarawih di bulan Ramadan ada saat usianya sudah 120 tahun. Masya Allah. Ya, kenapa bisa begini? Karena di masa mudanya dijaga buat ibadah. Maka di masa tuanya pun Allah jaga kekuatannya. Tapi sebaliknya, siapa yang di masa mudanya dipakai untuk kemaksiatan, maka bisa jadi hukumannya pun nanti jatuh di usia tua. Maka nggak sedikit di usia tua berkembanglah penyakit-penyakit gara-gara di masa mudanya. Ya, maka kita semuanya tentunya punya pernah punya kebiasaan-kebiasaan jelek. Ya, kebiasaan-kebiasaan jelek ketika masih masa muda. Aida pakai dua ya. Pakai dua ya. Pakai dua ya. Pakai dua enggak satu. Satu ya. Oh, satunya pakai handphone ini pakai iPad. Iya soalnya itu feedback ke saya. Oh ya? Ah, ya feedback satu aja. Baik. Jadi kembali lagi poin yang kedua kenapa ada orang yang tersesat di usia tuanya karena kebiasaan jeleknya di masa muda terus terbawa sampai usia tuanya. Maka tadi ya kenapa ada orang tua bisa zina ya kenapa ada orang tua yang masih terus yang melakukan hal-hal kemaksiatan karena kebiasaannya. Maka yang dulu punya kebiasaan-kebiasaan jelek, termasuk saya, yuk ilangin, ilangin kebiasaan-kebiasaan jelek itu. Ya, maka kebiasaan-kebiasaan jelek itu, ini Aida dimatiin aja satu ya, soalnya feedback ke saya. Oke, udah mati sih Nih handphone aja. Oh, oh, ya. oh ya. soalnya ada di sini sih, ada di sini ada, masih ada tulisannya. Ya biasanya gitu ke feedback ke saya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, maaf ya, yang ketiga. Kenapa ada orang yang tersesat di usia tuanya, tergelincir di usia tuanya? Karena menyanyiakan umur. Karena menyanyiakan umurnya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabnya, tidak akan bergeser kaki manusia. lah tazulu qadam ibn Adam yawmal kiamat, tidak akan bergeser kaki manusia dari kiamat di sisi Robnya sehingga ditanya tentang lima hal. Satu, tentang umurnya dalam apa ia gunakan. Dua, tentang masa mudanya dalam apa ia habiskan. Kemudian tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam apa ia belanjakan dan tentang apa yang ia amalkan dari apa yang ia ketahui. Jadi kenapa ada orang yang tergelincir di usia tuanya? Karena menyanyiakan umur usianya udah 40-an, udah 50-an dan 60 60-an, apalagi lebih daripada itu. Ternyata dia tidak mempersiapkan kan masa muda itu kan penuh dengan kelalaian. Ya? Harusnya di masa tua dia bayar tuh semuanya. Maka di akhir saya ada satu kalimat yang indah dari ulama salaf di sini. Ya. Coba siapa Dina baca karena mahalnya umur seorang mukmin karena mahalnya umur seorang mukmin maka dahulu ada seorang salaf mengatakan sungguh satu jam kamu hidup padanya yang kamu beristighfar kepada Allah lebih baik daripada kamu mati selama setahun maksudnya seorang mati kan nggak bisa ngapa-ngapain iya. ya satu jam istighfar itu lebih baik daripada mati setahun maka saking mahalnya umur mereka pergunakan untuk ibadah. Apalagi yang masa mudanya banyak salahnya. Jadi kita masuk kepada poin ketiga, kurangnya orang ya uh, apa menyia-nyiakan umurnya. Padahal umur adalah anugerah dari Allah yang harusnya dia pergunakan untuk memperbaiki diri gitu loh. Kalau memang dulu banyak salahnya, makanya dahulu lanjut. Dan dahulu ada seorang salaf yang sudah tua ditanya, apakah kamu ingin mati? Jawabnya tidak, karena masa muda dan kejahatannya telah berlalu. Dan kini datang masa tua bersama kebaikannya. Jika aku berdiri, aku mengucapkan bismillah. Jika aku duduk, aku mengucapkan alhamdulillah. Aku ingin untuk terus dalam keadaan seperti ini. Dan ada pula seorang salaf lain yang sudah tua ditanya, apa yang masih tersisa dari keinginanmu dalam kehidupan ini? Ia menjawab, menangisi dosa-dosa yang telah aku lakukan. Jadi saking saking nyeselnya masa muda yang salah, hmm. maka setiap ini Bismillah, setiap duduk Alhamdulillah. Dia pengen terus begitu, Bismillah Alhamdulillah. Dia pengen banget dikit-dikit, Subhanallah Alhamdulillah, Subhanallah Alhamdulillah. Selalu hidupnya dalam zikir. Kenapa? Karena masa muda itu telah berlalu dan penuh dengan kesalahan sama sampai ya juga begitu dan mungkin ibu ibu kalau memang sama masa muda kita penuh dengan kesalahan maka jangan sampai kita sia-siakan umur sisa ini oke sekarang pertanyaan saya usia 70 ya dikurangi tidur tidur itu kalau sehari 8 jam kali 70 tahun tuh katanya 20 tahunan tidur berarti 70 sisa 40 eh sisa 2 berarti berapa 50 ya 50. Oke, 50. Terus dikurangi masa balik 15. 35, 35, 70 dan 35 sisa 35. 35. Terus 35 belum dikurangi masa nakal, SMP, SMA, kuliah, ya. Sadar-sadar 40 baru sadar. Itu juga habis kena kanker dulu. Ya, sisa berapa? Ya. Berapa sisamu? 20 tahun? Terus 20 tahun itu udah benar gitu. Maka kita ini hanya sisa-sisa yang ada nih sekarang. Maka pergunakan sisa-sisa ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi masa lalu ya sudahlah. Ya qad zahaba bimavih. Masa lalu ya sudah berlalu dengan segala kenangannya. Masa yang akan datang alla Belum tentu kita ketemu. Sedangkan sekarang milikmu maka beramallah sekarang milik kita, maka beramal. Jadi harusnya yang dulu masa mudanya banyak salahnya, masa tua tuh kudunya nutupin gitu loh. Karena dulu masa muda banyak salahnya, banyak pacarannya, banyak mungkin melakukan kemaksiatannya, sekarang nih saatnya nutupin. Lah kenapa dia bikin lagi? Weh, 40T malah bukan bikin wise, bikin at 40 malah ya 40 begin at party malah-malah party malah banyak bikin salahnya ya di usia tua bukan nutupin malah nambahin kurang menyadari pentingnya umur bahwa sebenarnya lima tadi kita nggak bisa gerak sebelum kita bisa menjawab lima pertanyaan tadi masa mudamu dihabiskan untuk apa? Zong, ya kemudian ya umurmu dulu untuk apa? masa masa mudamu, hartamu dari mana untuk apa? Harta dua kali ditanya, baru kemudian ilmu yang sudah kau terima. Maka siapa yang tidak menyadari pentingnya umur, maka dia akan terlena dengan umur ini. Maka penting introspeksi. Masa mudamu gimana dulu? Oh banyak salahnya Pak Ustadz. Ya sudah, sekarang tutupin. Gimana cara nutupinnya? Pernah bikin apa kamu? Ninggalin sholat Pak Ustadz. Ya udah tobat, jangan ulangi lagi. Perbanyak sholat sunnah. Ya, apa yang kamu nyakitin orang tua? Ya udah bikin dia bahagia. Nutupin. gitu Mudah-mudahan kita sempat nutup semuanya. Masih ada sisa. Makanya ditanya apa kamu pengen mati? dulu orang seorang salaf dulu ditanya kamu pengen mati tidak karena masa muda dan kejahatannya telah berlalu kini datang masa tua dengan kebaikan jadi harusnya masa tua itu datang dengan kebaikan maka dia pengen dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir, dikit-dikit zikir. Ngapain? Nutupin masa muda yang salah. Ada lagi. Ngapain sisa-sisa hidup ini? Nangisin dosa-dosa. Nangisin dosa-dosa. Nyeselin dosa-dosa. Dan beramal untuk menutupinya ya makanya bapak ibu sekalian yang Allah kembali kepada poin nomor tiga tadi kenapa ada orang yang sampai tergelincir di usia tuanya ya diantaranya poin nomor tiga ini menyia-nyiakan umurnya makanya masa muda ya sudah kalau memang udah banyak salahnya sekarang nutupin deh mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa kebayar insya Allah ya mudah-mudahan bisa kebayar ya makanya penting untuk belajar di usia tua biar tahu kalau orang tua ya banyak jalan-jalan mulu ya gak ngerti ya banyak menuntut ilmu kalau yang jalan-jalan kemudian yang keempat ya yang keempat ini salah itu suka menunda-nunda amal kenapa ada orang yang yang di usia tuanya tergelincir suka nunda-nunda ya makanya Allah berfirman baca boleh siapa Widya Allah berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal. Perancaran ya, poin yang keempat yang kita bahas, suka menunda-nunda amal. Padahal dia nggak tahu kapan dia mati. Maka kalau pengen beramal, buruan, cepetan karena setan itu suka banget menggagalkan sebuah amal. Ya, maka kata Sufyan Tsauri, "Fa iza hamamta bi sadaqatin aw bi birrin aw bi amalin shalih, fa ajil mudiyahu min sa'atihi in qabli an yakhula bainaka wa bainas syaitan." Ketika dirimu pengen sedekah, pengen beramal saleh buruan. Kenapa? Karena setan itu suka membuat orang jadi akhirnya menggagalkan amalannya. Sebelum setan datang gitu. Maka ketika kita mau pengen melakukan sesuatu, segera kita laksanakan. Apalagi itu kebaikan. Yang mau haji, segera daftar. Ya, yang mau tobat, buruan. Jangan nungguin Muharram. Pasti kayaknya Muharram, ya, saya tobat ya. Muharram kan pas, itu kan tahun baru Islam. Entah? pas tuh. <laughs> pas tanggal Muharram, besok mati dia. Siapa yang tahu? Ya, makanya Allah berfirman, tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang diusahakannya besok. Maka ada orang yang tergelincir di usia tua karena suka nunda-nunda. Nanti deh, nantilah. Ya, nantilah. Nanti-nanti terus. Akhirnya gagal amal. Ya, lagi usia 40, lagi senggang, bukannya berangkat haji. Eh, begitu udah tua, udah dah berangkat dah. Ya, udah gak ada kerjaan. Ya, daftar. Saya kaget katanya ada yang sampai puluhan tahun yang reguler yang plus juga ngantri juga. Ya, mudah-mudahan dapat. Makanya, ya. ya ada yang tahu apa yang terjadi besok. Makanya apa yang bisa dilakukan di usia 40, kerjain. Mau haji, daftar. Mau ngapain, mau bikin rumah tahfiz nih, kerjain langsung. Ya, mau bikin apa nih? Mau oh, bikin rumah talim ya, yang profesional, yang bagus yang yang pokoknya kajian yang ah tauhid akidah silakan kerjain jadi jangan menunda-nunda amal ibu-ibu itu kan suka banyak program nah program itu yang baik baiknya jangan ditunda-tunda kenapa karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok karena ada cerita nih ada cerita nyata ada orang pengen sedekah tapi nunggu nanti jadi ceritanya ada ada sekolah-sekolah yang jelek ya, lalu dia ditanya dimintain sumbangan. Saya akan sumbang sekolah itu. Tapi nanti ya. Kalau saya udah tua ya. Udah tua ya. Terus anak yatim yang mau diurus nanti ya, nanti kalau saya sudah tua. Padahal ini orang kaya raya, tapi nanti dulu. Ah ini tuh orang umurnya sampai 120 tahun. Orang itu umurnya sampai 120 tahun. Anak yatim yang dia mau sekolahin pada gede-gede Madrasah atau sekolah Yang mau dia bangun nanti-nanti Itu udah dibangun orang Makanya Kalau pengen Pengen beramal ya buruan Jangan suka nunda-nunda Walhasil Dia tergelincir dari banyak amal soleh Dia banyak ketinggalan dari amal soleh Karena tadi, nanti, dan nanti Nah, kenapa orang bisa bisa nanti-nanti? Nah, ini dia. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya angan-angan adalah modal utama orang yang bangkrut. Nantilah kalau udah pulang haji. Nantilah pakai hijab menanti dah kalau udah 45. Ya, ada orang-orang yang menunda nanti dan nanti. Akhirnya tergelincir dia. Amal nggak dikerjain. Ya, dan akhirnya dikerjain sama orang lain tergelincir dari amal-amal soleh. Dan setan menjegal dia. Maka kata Abdullah bin Umar, dia bilang apa? Lanjut, Tina. Eh, siapa Widya ya? Apabila? Apabila kau berada di waktu sore, janganlah menunggu atau menunda beramal di waktu pagi. Dan jika berada di waktu pagi, janganlah menunda beramal di waktu sore. Dan gunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu dan kesempatan hidupmu untuk saat kematianmu. Oke. Okay. Ya, jadi kalau datang waktu sore jangan nunggu pagi. Kalau mau kerjain pagi jangan nunggu sore. Kalau bisa kerjainnya kenapa enggak cepat? Jangan menunda-nunda. Nah, ada orang yang tergerincir di usia ya, tua karena suka menunda-nunda. Afwan. Saya kan pembina haji ya. Itu banyak banget orang-orang tua ya yang ternyata begitu datang ke ke Madinah ya ya meninggal ya meninggal ya datangnya juga udah pakai kursi roda ya tapi alhamdulillah dia sudah sampai Madinah ya tapi belum melaksanakan ya haji ya ya harus dibadalkan tentunya makanya yang mau melaksanakan amal soleh apalagi haji buruan deh di usia-usia yang sudah. yang 40-an ini Ya, dan usia 40 ini sudah tua, sudah tua ya. sudah tua. Maka selagi ada kesempatan hati-hati menunda amal dan setan suka jegal. Ya. Oh, saya mau apalagi taubat, jangan ditunda-tunda. Ya, bagi yang sudah 40 tahun ingat Anda sudah tua karena usia 40 tahun itu adalah tua. Kan saya ngomongnya ulama-ulama mengatakan Nuh Abbas mengatakan usia tua itu 40 tahun. Maka jangan menunda-nunda amal yang kau akan kerjakan. Banyak mungkin ibu-ibu yang punya rencana-rencana ibadah dan lain sebagainya, kerjakan segera. Ya, eh datang Covid gagal lagi haji. <laughs> ya. Baik. Uh, kemudian ada di surat al mumin ayat 99 sampai Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Lanjut. Demikian. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang diri dari mereka, dia berkata, Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang salih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Begitu mati, masuk kuburan, baru pengen balik lagi, pengen tobat, pengen, tobat, pengen benar, pengen beramal. Ya Rabbi rji'un la'alli salihan fima taraktu. Ya Allah balikin saya ke dunia, saya balikin saya ke dunia, saya pengen beramal saleh. Saya pengen beramal saleh. Sayang. Padahal udah dikasih kesempatan usia ini. Sampai 60, 70. Tapi ternyata tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Inilah orang yang suka menunda-nunda amal. Ya. Kemudian yang kelima, ya poin yang kelima, menyia-nyiakan kesempatan. Ya, banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang Allah kasih. Ya, apalagi punya kesempatan dua nikmat, nikmat sehat dan waktu luang. Nikmatani magbunun fihi makasiru minan nasu sihat wal ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu padanya, nikmat sehat dan senggang. Maka di usia 40 ini masih ada kesehatan, masih banyak ya. Tentunya lebih lebih banyak daripada yang sudah 60 dan 70. Dan ketika Anda punya dua nikmat ini, maka jangan tertipu. Karena banyak orang tertipu dengan nikmat sehat. Lagi sehat, cekakak cekikik. Nggak menuntut ilmu, sibuk ke mall -mal, dan lain-lain. Begitu sakit, lupa dia istighfar, lupa dia jikir pagi sore, begitu sakit aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini. Poin yang kelima. Kenapa orang bisa tergelincir di usia tua? Itu karena menyia-nyiakan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan punya dua nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Saya tanya, COVID ini waktu luang nggak? Luang, Ustaz. Iya, banyak hikmah COVID ini mudah-mudahan jadi bagi yang beriman, bagi yang berakal, saat-saat COVID ini adalah saat-saat banyak ibadah. Ya, banyak ibadah di rumah. Ya, dekat dengan keluarga. Ya, tapi luar biasa. Ya, ternyata. Kalau ada orang di masa-masa senggang, jadi dua nikmat, nikmat sehat, nikmat senggang. Ini banyak orang tertipu. Dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat senggang. Maka sekarang kita lagi senggang dikasih oleh Allah, hendaklah kita pergunakan. Untuk apa? Ya untuk ibadah. Ya malah kita suka baca nih hadis ini, suka banyak orang ngomong hadis ini. Lanjut ya dia, manfaatkanlah. Ya. Um. Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang, lima perkara: masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa senggangmu sebelum masa sibukmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kaya atau kecukupanmu sebelum fakirmu. Di sini ada masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Kita tahunya kan mumpung lagi senggang, kayak saya bilang tadi kan, mumpung mm -hmm. lagi senggang nih, lagi PPKM, lagi banyak di rumah. Ya, ayo deh ibadah yang benar dah. Udah satu tahun lebih loh. Ya, gerakan kita nggak seaktif dulu. Makanya udah lagi senggang. Ya, banyakin ibadah. Nah ini menurut kita. Tapi kata Imam Al Munawi, senggang di sini maksudnya masih di dunia. Karena nanti di akhirat Anda sibuk mulu. Jadi mumpung di dunia Anda lagi senggang, nanti di akhirat sibuk dah. Sibuk lihat neraka. Ayah, ya Allah. Ya sibuk bikin ini amal nyelamatin apakah, Ya Allah gimana nih Matahari di atas kepala Satu atau dua mil Manusia dalam keadaan telanjang bulat Tidak berikitan Tidak pakai sendal Dalam keadaan tidak berpakaian Keringat Ya bercucuran Sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya Sibuk manusia nanti Bahkan suami nggak akan peduli dengan istrinya Bahkan seorang ibu nggak peduli dengan anaknya nanti di padang mahsyar. Semuanya diri sendiri. Sibuk! Urusan masing-masing. Ya, jadi kata Imam Al-Munawi, maksud senggangmu ini adalah mumpung lagi di dunia. Sebelum datang masa sibuk. Maka buat para orang tua, hati-hati. Yang sudah 40 tahunan ke atas. Jangan sia-siakan di poin kelima ini menyia kesempatan yang Allah kasih. Alhamdulillah masih dikasih hidup nih kita nih ya, masih dikasih hidup loh. Ketemu Ramadan, banyak yang belum, Ramadhan, yang belum Ramadan, belum masuk udah banyak yang meninggal. Ya, Ramadan dapat kita alhamdulillah. Syawal dapat alhamdulillah. Zulqaidah masuk dapat lagi bulan haram. Eh, Zulhijah dapat lagi Ya, puasa Arafah lagi dapat ya Allah nikmat Allah kasih mah kita. Eh, kurban lagi. Sebentar lagi kita mau masuk bulan Muharram, mudah-mudahan dapat lagi. Itu kan bulan haram juga tuh bulan Muharram tuh. Suruh puasa nanti tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11 sebutungan puasa Tasu'a dan Asyura. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang Allah kasih. Apalagi peringatan sudah banyak di sekeliling kita. Peringatan apa? Peringatan kematian. Berapa banyak yang meninggal dari saudara-saudara, tetangga-tetangga yang kita lihat, bukankah itu peringatan? Masihkah kita menyanyiakan kesempatan? Apalagi dia sudah tua. Disia-siakan kesempatannya. Belum lagi masa mudanya banyak salahnya. Kenapa kau tidak gunakan kesempatan ini untuk menutupi segala dosa-dosa? Ya tadi. Ya. Dia menyanyiakan kesempatan ini. Apalagi dia punya sehat, Apalagi punya waktu seng, senggang. Ya. Kemudian, tadi Al-Munawi sudah saya sampaikan yang keenam, ya. Ya. Lalai terhadap peringatan. Terkadang ya. telah datang kepada seseorang peringatan dari tubuhnya sendiri. Suatu hal yang menjadi cambuk supaya menyadari akan keadaannya. Sungguh uban yang meliputi kepala, kulit yang sudah mulai keriput, dan kekuatan yang mulai melemah merupakan peringatan bahwa aja telah dekat. Allah berfirman. Dan, dan apakah? apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir berpikir bagi orang yang mau berpikir dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Di sini ada kalimat pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Apa kata ahli tafsir lanjut? Sebagian ahli tafsir menafsirkan firman Allah di atas dan telah datang kepadamu peringatan yakni uban. 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 Jadi kenapa masa tua tergelincir lalai dari peringatan? Apa peringatan yang paling gampang? Uban. Tunggu, tunggu. Uh, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, Wahai engkau ini, Uban adalah azan, maut adalah iqamah, sedangkan engkau belum bersuci. Aduh, ini ajib nih kata-kata bagus nih. Uban itu kayak azan. Berarti kalau udah azan deket apa? Maut. Deket Betul nggak? Ya, ya. Azan bentar lagi kan komat. Berapa sih jarak azan dengan komat? 15 oh. menit, 10 menit, 20 menit? 20 Tapi 20 menit. engkau belum berwudu. Ya Allah. Oh ini kata-kata ya, ini, kata, ini bagus nih bu, buat status hari ini nih. Ya saya copy pastein nih. Ya. Alasan tadi saya tahu sih, ini deh ya, di, di grup ya, ya, ya tuh, bagi ibu-ibu yang mudah masuk grup ya, yang belum masuk grup, silakan taruh nomor teleponnya, nanti dimasukin grup syiar admin ya. Jadi, wahai engkau, uban itu azan, uban itu azan, dan mau titik koma. Berarti dari uban ke maut itu dekat. Dari komat azan ke komat itu dekat. Ternyata dari azan ke komat engkau belum bersuci. Belum tobat. Belum benar. Salat masih dari jauh kata khusyuk. Ilmu agama masih banyak belum tahu. Tauhid masih lemah. Akidah masih jauh dari kata sempurna. Bacaan sholat pun itu-itu aja. Sedangkan kau sudah azan, sudah masuk. Habis azan, tomat. Tapi engkau belum bersuci. Uban adalah azan, maka kematian adalah kaumat. Tapi ternyata engkau belum benar-benar Siap-siap untuk menghadapi kematianmu. Baik, baca langsung di bawahnya. Uban? Ya. Uban atau masa tua merupakan pertanda bahwa kematian sudah semakin dekat. Diibaratkan seperti jarak azan menuju ikoma. Ketika kematian sudah datang, itulah awal menuju alam barzah. Di mana akan diberikan entah nikmat kubur ataupun fitnah kubur hingga hari kebangkitan dan perhitungan amalan. Dibaratkan seperti ikomah yang merupakan panggilan bangkit untuk sholat. Sementara itu, engkau masih saja belum bertaubat meski usia sudah senja, sehingga engkau tidak siap saat kematian diambang pintu. Dibaratkan seperti orang yang belum juga berwudu, padahal azan sudah dikumandangkan dan sholat akan segera ditegakkan. Dia belum wudu, dia belum bersuci, padahal sebentar lagi mau kau, kau mati dia belum taubat, dia belum memperbaiki amalnya, belum menutupi segala kesalahan-kesalahannya. Nutupin aja belum, apalagi nambah. Padahal sebentar lagi mau kaumat. Maka ini, Masya Allah, kalimat yang indah dari Ibnu Jauzi. Yang ketujuh, kenapa ada orang <coughs> yang uh, bisa tergelincir di usia tua, kurangnya ilmu. ya Padahal kurangnya ilmu ini ya bisa jadi menyebabkan manusia jadi tidak tahu ngapain aja gitu loh. Maka min alamati aradillah anil abdi ayajala syuglahu fi malayani. Di antara tanda Allah berpaling dari manusia karena manusia ini banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Maka kita butuh bimbingan di usia tua ini. Maka saya sarankan ibu-ibu tadi ya, Coba beli buku apa tadi? Yang amalan sunnah setahun, cari deh. Ya, buku ini cari ya silakan di market cari. Bagus supaya ibu-ibu ditahu terus tahun tuh ngapain aja. Ya, banyak amal-amal. Buku itu tebel ya, tebel, tebel bukunya. Ibu akan dikasih tahu bagaimana ilmu-ilmu dalam keadaan sehari-hari. Dan jangan bilang begini, kadang-kadang ada orang bilang begini ya. Eh kalau nanti tahu ilmu jadi beban loh. Dan kalau nggak terus kalau nggak diamalin jadi dosa loh. Kata Syekh Fauzan yang nggak belajar ilmu agama, apalagi perkara-perkara yang darurat yang harus dia ketahui seperti sholat, puasa, zakat, ya tauhid. Dia nggak tahu, dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat mempertanggungjawabkannya. Bahkan Allah berfirman, akil Kalau dia mau dengar, mau mikir, nggak bakalan masuk neraka sahir. Apa yang membuat dia masuk ke dalam neraka sahir? gak mau dengar, nggak mau mikir. Maka hendaklah. Sebagaimana tadi dibahas amal-amal di usia tua adalah menuntut ilmu. Nah, salah satu sebab tergelincir adalah kurang ilmu. Suka kasihan ya. Ya, suka lihat ada orang ya yang masih belum tahu ya hal-hal yang penting seperti apa? Seperti tauhid. Itu kan hal-hal yang penting ya. Ya. Hal-hal penting itu harusnya diketahui gitu loh. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang 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 sudah tua. Hal-hal apa? Hal-hal yang terpenting itu ya tauhid itu. Harus tahu dia. Jangan sampai dia nanya gini, oh nggak boleh ya, nggak boleh ya, aku nggak tahu. Nah ini nggak tahunya ini kenapa? Apa nggak mau tahu atau tidak mau menentukan? Maka poin yang ketujuh di mana orang bisa tergelincir disebab di usia tua adalah karena kurangnya ilmu. Maka banyak ya orang-orang tua yang menuntut ilmu, alhamdulillah. Apalagi yang usia 40 ya udah rajin banget banyak dan usia 40 mah pada menuntut ilmu luar biasa semangat. Ya, tinggal cari yang penting-penting dulu. Apa yang terpenting itu Pak Ustaz? Ya tauhid itu yang utama. Ya, karena itu adalah kunci surga. Ya, hijrah, hijrah bagus hijrah. Jadi hijrah jangan hijrah pakaian mulu. Ya, setiap ada pengajian beli baju, beli baju. Ya, Hijrah itu dari apa yang dilarang oleh Allah, hijrah pada ketaatan, tinggalkan larangan-larangan. Kenapa di masa tua masih melakukan hal-hal yang dilarang? Bisa jadi karena bodoh, bisa jadi karena kurang ilmu. Ya, kenapa di masa tua masih tergelincir? Karena kurang ilmunya. Kenapa salatnya masih salah? Ya, karena kurang ilmunya. Ya, kenapa puasannya masih salah? Tauhidnya masih banyak syiriknya karena kurang ilmunya. Ya, mudah-mudahan beberapa poin tadi bisa menjadi kan kita sadar bahwa hati-hati tersesat di akhir perjalanan. Padahal rumah sudah kelihatan dari jauh. Gentengnya sudah kelihatan, tapi dia tersesat di usia tuanya. Dan bagi yang sudah hijrah yang sudah baik jangan sombong. Ya, nggak ada yang tahu akhir hidup sese seseorang. Bagi yang belum baik juga jangan putus asa. Semoga Allah berikan kamu uh, apa, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan jangan tunggu nanta, nanti. Kata "nanti" nanti, jangan ya. Kenapa? Karena bisa jadi kalau engkau pengen berkata "nanti, nanti", satu belum tentu ada kesempatan. Yang kedua, bisa jadi setan menggagalkan rencana-rencanamu karena engkau suka mengatakan "nanti", maka kata Ibnu Qayyim, "angan-angan adalah senjatanya orang-orang yang..." malas, angan-angan, ya suka berangan-angan. Dan setan itu punya senjatanya ya salah satunya adalah berangan-angan nanti nanti. Maka segeralah kita semuanya sudah usia 40 tahun untuk memperbaiki diri. Semoga apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nas mantala umruhu wa sunah amal, wa syarrun nas mantala umruhu wa amaluh. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ini. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Amin. Dan jangan sampai kita jadi manusia yang jelek. Apa itu? Sejelek-jelek manusia adalah yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Tidak ada kata terlambat untuk menutupi segala kekurangan dan kesalahan di usia tua. Ya, hari hari lalu, masa lalu mungkin jadi kenangan. Masa yang akan datang belum tentu ketemu. Sekarang hari ini milikmu, maka beramalah untuk menutupi segala kesalahanmu dan mudah-mudahan diberi kesempatan untuk menutupi semuanya bahkan bisa menambah segala amal-amalnya di usia tuanya insya Allah jadi ada beberapa poin tadi tujuh ya ada tujuh poin kenapa orang bisa tergelincir di usia tua poin yang pertama adalah apa tidak menyadari bahwa perjalanan ini menuju akhirat butuh bekal dan persiapan. Kemudian kebiasaan jelek yang terus dibawa di usia tua, ya. yang punya kebiasaan kebiasaan jelek pemaksiat ya khususnya, ya, maka hati-hati diteruskan di usia tua. Termasuk perzinahan di usia tua, ya. Kemudian juga menyiia-nyiakan umur bahwa umur ini anugerah, harusnya dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian suka menunda-nunda amal, ya. Maka menunda-nunda amal ini adalah angan-angan, uh, modal utama orang-orang yang bangkrut, ya, kata ibnu Qayyim. Kemudian, yang ke kelima, ya, menyanyiakan kesempatan. Kesempatan ada, apalagi Allah kasih dua nikmat: nikmat sehat dan waktu. Ya. Senggang, maka hendaklah dipergunakan dengan sebaik-baiknya, termasuk di masa PPKM ini. Kemudian, lalai dari peringatan. Allah kasih kita peringatan berupa apa tadi? Uban. Uban diibaratkan dengan azan dan kematian diibaratkan dengan komat. Tapi ternyata dia belum berwudu, dia belum bersuci. Padahal masa kematian sebentar lagi. Kemudian yang ketujuh, kurangnya ilmu. Inilah beberapa hal yang menyebabkan masa tua dia menjadi banyak masih salah-salahnya dan masih melakukan ketergelinciran. Semoga Allah selamatkan kita di usia-usia tua ini. Amin. Ada yang mau tanya, silakan. Ya Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan saya bacakan ya Ustaz. Ya. Silakan. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kalau misalnya para orang tua memilih mengikuti pengajian sholawat yang rebana itu, sebenarnya syair atau itu sholawat yang disunahkan ya Ustaz? Salawat nggak usah pakai gitu-gituannya. Lagi-lagi perempuan. Ya, perempuan apalagi lenggok-lenggok. Terus tampil di depan umum. Oke, parfum. Oke, baju mentereng. Dilihati nama orang-orang. Ya itu itu tabarruj namanya. Kemudian itu dandanannya. Ya, jadi yang main rebana di acara pernikahan tuh itu laki-laki ya boleh laki-laki main rebana di acara pernikahan saja ya itu kemudian sholawat emang yang dia baca apa di situ tola al badru <alayna> nah, itu sholawat gitu bukan itu syair ya itu syair dan itu termasuk riwayat yang doaif waktu Nabi ke Madinah disambut begitu jadi orang-orang nggak -orang bisa bedain mana syair, mana salawat. Salawat yang diajari Nabi cuma delapan tuh. Ada berapa? Delapan. Salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya yang lagi salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kan salawat itu ibadah. Sedangkan syarat ibadah ada dua. Apa? Satu ikhlas, Ika, Ika. dua mencontoh, betul? Ya, jadi salawat itu ibadah loh. Berarti se, se ibadah itu harus ada syaratnya dua, satu ikhlas, dua itiba. Itiba. Ya, mencontoh Nabi. Jadi ya salawat harus mencontoh Nabi dong. Yang diajari Nabi apa? Apa Nabi baca tolak badru? Apa Nabi baca ya Rabbi bil Mustafa? Enggak, Nabi enggak baca itu. Ya, <tuh>. Ya, jadi sholawat itu ibadah. Maka harus ada dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua mencontoh. mencontoh. Maka penting untuk belajar sholawat-sholawat yang disyariatkan. Ya, kita lanjut. Ya baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Kalau tidak bisa mentalkin karena di ICU seperti sekarang keadaannya uh, uh, COVID dan keadaan tidak memungkinkan, itu bagaimana ya Ustaz? Saya yang kemarin saya lakukan, Ya, ada contoh ya. Baru malam kemarin kalau nggak salah. Nah, ya, malam kemarin ya. Malam kemarin. Satu hari yang lalu kayaknya kemarin. Ya. Nah, ini tuh perawat yang ngasih. Jadi perawatnya masuk ke ruang COVID-nya. Pakai handphone dia. Lalu karena kita nggak bisa masuk kan. Maka ya kita mentalkin pakai Zoom Ya saya cuma bilang, ayo Pak baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya terus saya kasih harapan, ya semoga dia bisa berprasangka baik sama Allah. Karena nggak boleh kita mati sedangkan kita berprasangka buruk kepada Allah. Jadi saya suruh dia baca la ilaha illallah, berprasangka baik dan lain-lain. Nah itu lewat ya itu cuma bisa lewat gitu doang ya karena nggak bisa masuk ya nggak ya, bisa masuk kan kalau masuk juga bahaya kan nggak boleh ya nggak boleh jadi lewat ini aja teknologi ya lewat teknologi ada juga bapak-bapak yang saya sarankan beli kalau dulu namanya iPod ya iPod terus saya suruh di kupingnya jadi kita program la ilaha kita yang nguarain kita ulang-ulang ya kita ulang-ulang terus sudah dibolak-balik aja tuh biar walau, walaupun bapaknya nggak sadar ya mungkin matanya tertutup tapi mudah-mudahan hatinya masih masih dengar ya udah dengerin aja telah ilahilallah Muhammad Rasulullah terus pakai iPod tuh cuma kalau yang saya lakukan kemarin pakai Zoom ya tapi lewat perawat itu aja lanjut ya baik Ustaz. ini uh, ada lagi Apakah umur 48 masih bisa untuk taubat? Dan apakah bisa dosa-dosa juga terhapuskan? Bisa, insya Allah. Ya, Bu, yang penting ada tiga syaratnya. Taubat mah mau usia berapa aja bisa. Ya, mau usia 50, 60, 70 nggak masalah. Yang penting, dan jangan berasa begini ya. Aduh, saya taubat, baru, saya baru hijrah, baru dua tahun. Ingat, hijrah itu nggak penting lamanya yang penting larinya. Mungkin ada ibu-ibu yang hijrah udah 20 tahun, tapi jalan di tempat. Tapi ada yang baru 2 tahun. Hii, juz ama udah apa? Doa-doa sujud, doa sebelum salam, udah dia rauh semua. Makanya uh, saat bin Muaz masuk Islam cuma 6 tahun. Tapi begitu dia meninggal, ars goncang. Masya Allah. Masuk Islam baru 6 tahun ya. Begitu dia meninggal, ars goncang. Meninggalnya siapa tadi? Sa'ad bin Mu'az. Maka ibu-ibu yang baru hijrah, ya jangan, jangan malu ya. Semangat. Yang penting bukan barunya. Semangatnya. Yang udah lama juga hati-hati. Jangan sombong. Nah, jadi syarat yang pertama adalah Nyesel dari perbuatan dosanya. Dua, berhenti dari perbuatannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya lagi di usia yang akan datang, di waktu yang akan datang. Nyesel, berhenti, kemudian jangan melakukan lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya, kalau mau ini tiga pokok. Nah, yang keempat, beramal soleh yang banyak. Ya, ya sedekah, apapun yang ibu bisa kerjain, kerjain termasuk sering-sering baca la ilaha illallah. Jadi mau ada sahabat Nabi bertanya ya Rasulullah apakah uh, lailahaillallah itu kebaikan? Maka dijawab apa? Ya. Uh, lailahaillallah itu adalah apa? Uh, pokoknya kebaikan. Ya, pokoknya kebaikan. Asdulul hasanat, sebaik-baiknya kebaikan. Maka dijadikan dalil yang banyak dosa banyakin lailahaillallah bukan lagi lolo gini-gini bukan nah pelan-pelan sambil lihat saya hayati ya, jadi banyakin amal soleh termasuk ya belajar deh amal-amal yang bisa ngapusin dosa apa aja banyak amal-amal yang bisa ngapusin dosa termasuk doa makan doa mau ke baju itu amal-amal ngapusin dosa sholat wudhu dan lain-lain ya eh, jadi nggak ada kata terlambat waktu usia udah 48 ya bertobat ingat ya jangan putus asa jangan putus asa ya alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan untuk tobat masih banyak orang yang belum punya keinginan untuk tobat ya lanjut ya, ya Ustaz ini ada lagi kalau kita nggak yakin bahwa anak-anak kita benar-benar menjadi anak soleh atau soleha yang kalau akan mendoakan kita sesudah wafat hmm? Kalau Oke, yes, sesudah wafat bolehkah kita memperbanyak wakaf yang bisa menjadi amal jariah dibanding meninggalkan warisan? Uh, warisan itu kan gini loh, bedain antara wasi. Jadi gini, warisan itu kan ibu kalau udah mau meninggal, meninggal ibu. Tapi selama ibu masih hidup ya, apapun bisa ibu lakukan. Jadi nggak boleh kita, misalnya gini, ada orang ya sakit parah dan mungkin dia merasa tidak akan lama lagi. Maka dia jangan eh, jangan berwasiat kecuali di bawah sepertiga, ya misalnya di bawah sepertiga, misalnya satu miliar sepertiganya berapa? Nah kalau bisa di bawah sepertiga, karena dia sudah mau mati. Tapi kalau dia masih masih ada umur, masih sehat, ya masih bisa ah, beramal, setelah dia dong, ya duit duit dia ya jadi dia dia saya masih sehat misalnya oh ini ya, saya saya mau ngapain ya ya, ya rizki anak saya beda rizki istri saya juga beda ya kenapa karena masih sehat nah itu setahu saya itu fatwa dari Syekh bin Saleh loh ini jadi kalau kalau ibu punya harta ya ya terus uh, punya harta apakah saya pergunakan untuk apa buat warisan apa buat saya pak Ustadz? Ya kalau misalnya Anda mau meninggal, maka Anda jangan berwasiat memberikan harta buat wakaf, buat apa wasiat, pokoknya buat masjid, nggak boleh dibawa seperti, pokoknya harus dibawa seperti itu. Maka, kenapa? Karena Anda mau meninggal. Sebagaimana ada hadis dalam diadu Salihin, di Bapak apa? Bab Taubat ya. Bab Taubat. Nggak boleh dibawa, di, jangan di atas seperti itu. Fasulus kata Nabi. Pertiga itu banyak. Karena dia mau meninggal. Tapi kalau dia sehat, ya masih, ah sih ya terserah dia mau kasih siapa aja. Apalagi dia belum tahu anaknya soleh apa kagak. Udah, cari amal tambahan. ya Dan bisa jadi karena sedekahmu. Karena ibadahmu. Allah solehkan anak-anakmu. Jadi jangan mikir, bisa jadi ya karena ibu rajin sedekah, rajin ibadah. Allah solehkan anak-anak itu. Apalagi ibu rajin doa. Jadi ibu dapat dua deh. Sedekah-sedekah yang ibu sudah keluarkan dan anak-anak yang soleh. Ya, tapi nggak salah kalau ibu sis sisakan ya buat mereka. Misalnya punya 100 juta, ibu udah 50 buat sedekah, 50 lagi buat anak-anak. Ya. Dan insya Allah mereka punya rezeki masing-masing tuh. Ya, punya rezeki masing-masing. Punya rizki masing-masing. Bahkan eh ketika bisa saja ya ibu eh, apa Ibu jadi kayak gini lah kayak ada orang nggak punya anak gimana? Ustadz nggak punya anak ya sudah anda cari 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 wakaf cari sedekah yang mengalir nah, itu penting berpikir seperti itu itu cerdas kayak gitu jadi kalau saya bedain kalau yang mau meninggal nah sepertiganya tuh jangan dikeluarin kalau dibawa sepertiga harusnya kalau mau meninggal ya misalnya udah sakit-sakitan nah itu nggak boleh lagi sakit duit saya satu miliar semuanya kasih ke masjid jangan karena dia mau meninggal ya bisa-bisa nggak diurus kali nanti kuburannya gitu tapi kalau dia lagi sehat segar dan lain sebagainya terserah dia mau melakukan apa saja itu kan harta dia ya, lanjut ada lagi Bagaimana jika kita membuat pengajian hatam Al-Quran bersama keluarga besar, seperti tadarus bersama, Apakah manfaatnya lebih besar atau lebih baik mengaji sendirian ya Ustaz? Baca Quran itu yang paling bagus satu baca yang lain dengerin. Itu yang paling bagus. Ya wa iza Quran fastami'u lahu Kalau Quran dibacakan, maka dengarkan dan perhatikan maka kamu dapat rahmat. Kalau baca Quran bareng-bareng, efeknya apa? Satu, yang salah nggak ketahuan siapa yang salah. Baca Quran bareng-bareng, yang salah siapa? Mana yang salah? Nggak ketahuan. Ya, maka kalau satu-satu kan bisa dibenerin. Oh, panjang pendeknya yang kata Jadi yang dan baca Quran hatam itu bukan begini, ya. Uh, ibu baca juz satu ya, ibu B baca juz dua, ibu C baca juz tiga, ibu D baca juz empat, ibu J baca juz lima ya, sampai 30 orang ya. Masing-masing baca dua juz ya, masing-masing baca satu juz hari Jumat kita ketemu kita hataman. Itu bukan hatam. Kalau hatama dia baca sendiri, ya dia baca sendiri itu bukan hatam kalau hatam dia baca dari awal sampai akhir nah dia kan nggak baca dia cuma baca juz satu doang yang lain cuma baca juz dua doang yang lain cuma baca juz tiga doang jadi yang hatam itu adalah dia baca sendiri jadi yang bagus satu baca yang lain dengerin ya atau dia baca sendiri sendiri itu aja lanjut uh, ini bagaimana uh, hukumnya azan mengumandangkan azan saat pemakaman pas jenazah masuk ke liang lahat Ustaz. Enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya nah. orang mau dikuburin diazanin. Azan itu buat apa? Salat. Buat salat. Nanti takutnya dia bangun pengen apa? Salat. Kabur nanti. Kabur semua. Ya, lanjut? ya uh, dan ini masih berkaitan sih pertanyaannya. mengajarkan bayi ketika baru lahir itu bagaimana? Apakah juga ada istilah ulama tentang masalah itu? ya ada yang membolehkan seperti Ibnu Qayyim ada juga yang menyebutkan riwayat-riwayatnya kebanyakan doaif ya wallahu alam uh, apa ulama memang berbeda pendapat tentang masalah itu ada yang mendoaifkan hadisnya ada yang menyatakan doaif tapi banyak oh jadi jadi bagus gitu ya dan ada ulama yang membolehkan ada yang tidak karena perbedaan dalam masalah hadisnya itu aja lanjut ini ada lagi pertanyaannya, apakah keutamaan sebagai imam sholat fardhu, sedangkan baris paling depan aja yang didoakan malaikat? Ustaz. Oh, oh, saja, imam keutamaan imam. Keutamaan uh, iya, Karena imam kita... itu ya, imam itu pertama nabi kan imam, nabi jadi imam, nabi kan jadi imamnya kan? ya, nabi jadi imam. Kemudian intinya, imam dan imam ini dapat apa Pak Ustaz? Dapat dia didoakan oleh Nabi. Allah mahdi lil a'immah lil muazzin. Ya Allah berikanlah hidayah kepada imam dan berikanlah ampunan kepada muazzin. Jadi kalau makmum, so pertama kan didoakan oleh para malaikat. Ya, doakan oleh Allah dan malaikat. Inna Allah malaikat yusalluna ala soffil muqaddam. Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada orang yang berada di sol pertama. Lalu imam dapat apa? Imam dapat doa, dapat hidayah, ya, dapat hidayah. Dan kemudian imam dapat apa lagi? Ya, ya, kalau misalnya imam ya uh, ini baik maka kebaikan buat semuanya. Ya imam baik kebaikan buat semua. Lanjut. Ya, uh, ini ada pertanyaan lagi bahwa lebih baik mengaji menunggu sampai benar atau terus mengaji walaupun masih kurang-kurang yang lebih baik terus mengaji sambil belajar jangan ngaji salah-salahan tapi nggak belajar gitulah jadi salah juga ngaji sampai benar lah gimana cara ngaji sampai benar pasti ngaji itu harus belajar jadi ibu lebih baik ngaji sambil belajar maka ketika salah salahnya ibu dimaklumi. bahkan dapat pahala dua karena gagapnya ya maka karena usahanya makanya kalau ibu orang saya memang nggak mau ngaji kecuali sampai benar nah gimana kan harus praktek ngaji itu maka ibu ngaji tapi sambil belajar sambil praktek tadi diajarin sama ustazah apa ah ibu praktek kadang-kadang ada orang ngomong gini jangan ngaji loh ntar salah dosa salah dosa itu kalau yang asal-asalan Salah dosa itu kalau yang dia salah salah dan memang dia nggak belajar. Tapi kalau yang belajar dia salah, maka dia dapat pahala juga. Ya, lanjut. Ya, uh, ini Ustaz ada pertanyaan. Sebentar lagi kan Muharram. Uh, amalan apa ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Muharram? Beramal soleh. Nggak ada doa awal tahun, akhir tahun nggak ada. Nggak ada doa awal tahun nanti habis asar jangan lupa baca doa akhir tahun nanti habis maghrib dan duka baca awal tahun nggak ada dalilnya ya jadi muharram itu ngapain nanti muharram itu kan bulan haram kita beramal soleh yang banyak di bulan haram itu bulan haram bulan yang mulia bulan muharram itu ada empat bulan haram rajab julqada julhaja muharram ya maka banyaklah beramal soleh di bulan bulan haram nah nanti ada puasa ada puasa ya ada puasa tanggal 9 dan 10 tasua dan ashura itu puasa ya puasa tanggal 9 dan 10 atau kalau nggak sempat 9 10 10 11 ya, jadi amal soleh secara umum ya amal soleh secara umum silakan di bulan muharram ya tapi yang banyak nanti di WA itu kan ya ajakan ajakan untuk awal tahun akhir tahun doa nggak ada doa awal tahun akhir tahun ya lanjut ini ada lagi pertanyaannya bahwa kalau baca Al-Quran lewat aplikasi itu, jadi kita boleh nggak sih, Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Nggak gitu, apa -apa, ya. apa-apa. Ya, bahkan boleh nggak berwudu ya. Karena itu kan aplikasi, bukan mushaf. Bukan mushaf. Ya, bukan mushaf. Nggak apa-apa, Ibu. E, baca Quran. Karena, dan zaman Nabi kan bacanya juga dari mushaf ya. Buka dari lembaran ya. Kemudian di modifikasi ya di zaman Abu Bakar, zaman Utsman. Kemudian akhirnya jadi jadi mushaf yang kita pegang. Nah, kalau zaman dulunya ya lembaran. Makanya dibolehkan untuk baca dari handphone. Cuma ada yang menyarankan jangan terlalu sering dari handphone terus gitu loh. Harusnya banyaknya dari mushaf gitu ya. Allahu a'lam. Habis satu lagi nih Ustaz. Uh, mau menanyakan uh, zakat profesi yang dipotong dari gaji, apakah ini masuk ke infak atau zakat? Itu bukan zakat. Zakat itu bukan sebulan sekali. Zakat itu setahun sekali. Zakat itu ada nisabnya, zakat itu ada haulnya. Nisabnya 85,5 gram. Nisabnya, haulnya satu tahun. Jadi kalau ibu zakat profesi dipotong dari kantor, itu sedekah. Ya sedekah. Malah sebenarnya nggak boleh begitu ya. Ya harus ya ibu mendingan ambil aja. Ya dikumpulin sampai setahun. Ya jadi gini. Setiap dapat gaji 5 juta potong dua setengah persen. Enggak setiap potong dapat gaji sudah simpan sampai satu tahun semuanya baru dikeluarkan. Ya itu zakat namanya. Zakat itu ada aturannya. Kalau sedekah bebas kapan aja. Tapi kalau zakat ada aturannya. Ada apa tadi? Ada nisob, ada haul, ada lagi. Sudah, tidak ada Ustaz. Sudah, Saat sudah. kita berwudu, lalu ngaji, sudah. maaf, buang angin. Apakah kita harus berwudu lagi? Boleh berwudu lagi, boleh juga oke, tidak. Oke. Ya, boleh berwudu lagi juga tidak. Jadi, ulama memang kalau yang wajib wudhu itu satu sholat dua toaf. Satu sholat dua toaf yang wajibnya. Nah, kalau untuk baca Quran ada ikhtilaf ulama apakah wajib ataupun sunnah. Tapi ada yang menyatakan sunnah, ada yang menyatakan wajib. Jadi kalau ibu mau wudhu lebih bagus, ya. Kalau enggak pun enggak apa-apa, ya. Apalagi dari aplikasi. Wallahu a'lam. Terima kasih buat para pengurus dari komunitas Muslimah Emerald KME Masjid soft Semoga apa yang kalian lakukan adalah menjadi amal ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi Uh, ladang amal saleh di usia tua ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Anta astagfiruka wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Terakhir ada yang nanya apakah baca al setiap malam dapat menyelamatkan dari siksa kubur? Iya, ada dalilnya. Surat al mulut tapi bukan hanya dibaca tapi juga diamalkan. Diamalkan isinya, ya.